Sama-sama belajar lagi teman-teman. Ya, alhamdulillah kemarin kita main sama Bang Andika. Ya, aku masih banyak kurangnya dalam segi boxing karena Bang Andika juga memang bagus. Bagus sekali kan, udah rekornya juga udah banyak. Nah, sekarang masih di Bali dan sekarang kita belajar sama wah ini ngeri sih, the best. Wah, banyak juga sabuk yang dipegang. Bang Windri. Halo, Bang. Jadi kita kali ini bakalan sparring sama Bang Windri teman-teman. Bang Windri 45. Iya. Benar. Jadi ajarin aku Bang ya. Sama, ajarin aku juga ya. Insyaallah. Tapi jangan keras-keras ya. Enggak. Sakit jangan. Jadi lengannya besar ya, teman-teman. Kalian tahu Bang Windri enggak? Ini Bang Windri yang ini. Semoga hari ini aku ini belum dipukul Bang Windri, masih sehat walafiat. Dan semoga nanti juga bisa ngomong lagi kayak gini ya, Bang. Ya. Salam dari Binjai. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hates like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything. I attack everything that I lack, everything that I want. And I see matter fact. Udah siap pemanasan dan kita bakal sparring langsung. Semoga kali ini kita dapat ilmu banyak dari sang pemegang sabuk di sabuk One Pride. Cuman nggak apa-apa, namanya juga belajar sama yang ya lebih keras dan bobotnya lebih tinggi dan lebih mantap. Oke, lanjut ke sparring. Oi.
Ya, gue emang mau Indri, Be. Payah emang.
Hasib Windri yang jatuh, aku kena perut sakit, boy. Halo guys, ketemu lagi dengan Paris. Oke teman-teman, jadi sparring sama senior memang ngeri ya. Abang udah berapa tahun kenal bela diri, Bang? Untuk sekarang sih baru 1 tahun setengah bulan. Tahun ya? Ya kalau nggak sakit ya bisa udah 5 tahun. Oh, untuk sama sakitnya jadi 1 setengah tahun. Potong ya, berarti 3 tahun setengah sakit, 1 tahun tadi. Jadi? Ya, udah 5 tahun. Udah 5 tahun, makanya makasih banyak Bang Windri. Terima kasih juga ya, untuk pengalaman kali ini. Tapi pertarung MMA yang kocak tuh Bang Windri, teman-teman. Seru, jadi Bang Windri makasih banyak udah ya welcome lah kita dari Bali. Terakhirnya kita kontekan untuk sparring partner belajar bareng. Ternyata Bang Windri jago. Enggak ada yang jago, tapi dia lebih jago beberapa pukulan telah karena akunya apa gitu ya. Masih bisa sakit walaupun itu sakit. Allah ya, enggak ada istri nanti nonton. I love you. Iya. Abang, apa yang mau dibilang, Bang? Izin. Untuk generasi-generasi muda, contohilah kita yang siap konten, yang bikin konten aja, yang mau fokus olahraga silakan olahraga. Terima kasih banyak Bang Windri. Untuk anak-anak muda, pesannya yang pasti jangan tawuran di luar sana.
semoga konten-konten aku teman-teman semuanya bisa memberikan dampak-dampak positif supaya di luar sana nggak ada yang tawuran, ya bisa ikut olahraga, bisa nyenangin diri badan, selain sehat ikut bela diri juga bisa tuh membuat prestasi tuh. Contohnya kayak abang pemegang sabu di SMA. Iya. Kelas berapa kilo? 77. Sekarang saya main dua kelas, bisa 77, bisa 77. Bisa lo mau berarti cutting-cutting. Iya, cutting-cutting ya. Cutting nggak turun naik, cutting nggak turun naik. Ya. Jadi orang ini nggak suka sama bang. Ya jadi gitu, kita main sama megang sabuk ya, mungkin memang ilmunya di atas aku. Ah, gak, di atas dia. Tapi jujur kalau boxing saya masih kalah jauh karena beberapa masih telak berasa juga sih, karena aku udah biasa pro. Iya. Udah MMA biasa glove kecil ya, jadi enggak damage-nya udah bisa ditahan. Iya, betul. Apalagi kan kita tadi safety. Iya, betul. Jadi aku dibawa lah tadi sama Bang Hendri, makasih banyak Bang Hendri. Dia tidak tahu kenapa di muka, tapi di perut. Ya kan? Kasih juga untuk Bang Paris Fernandez. Iya, oke. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih yang telah nonton, terima kasih yang udah ikutin konten aku dari dulu sampai sekarang, dan semoga bisa terus memberikan konten yang menarik, yang menghibur teman-teman semuanya di sini, terus menimbulkan sisi positif untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan kalau kalian udah bisa olahraga, jangan tawuran depan, di tempat umum, jangan tawuran di mana-mana, ikutin ya wadah-wadah yang ada di tempat kalian semuanya. Semoga kita bisa terus kayak gini dan sehat, kalian semua sehat dan aku sehat, Bang Indri sehat, semua fighter sehat yang ada di Indonesia. Oke, akhir kata, semoga combat sport di Indonesia semakin naik. Salam dari Binjai.